Halo, balik lagi sama gue di Otakure Digital Pop Culture News. Kita bakal mainin game yang namanya Ultimate Epic Battle Simulator. Sesuai dari judulnya, kelihatan udah kalau ini adalah game simulasi untuk pertarungan. Kayak apa ya, Totally Accurate Battle Simulator dulu yang terkenal, warna merah sama biru. Oke, kita langsung mulai ya start game di sini. Oke, kita disuruh ngapain? Unit kategori, kita pilih satu orang di sini. Ada medieval, hero, ada hero apa tuh? Medieval, kok? Pilih apa nih? Kita pilih footman misalnya. Tim 1, amount-nya 10.000. Oke, oh ini dia. Ini kita taruh sini aja yang kosong. Nah, ini kita ganti 3. Oke, sip. Oke, 10.000 footman melawan medieval juga. Apa ya? Oke, jangan medieval. Kita jadi footman itu lebih ke apa namanya? Lebih ke fantasi ya, orang-orang fantasi zaman medieval. No, oh, ancient Greece harusnya mirip-mirip Roman. Jadi kita lawan orang Roman di tim 2, totalnya sama 10.000. Oke, sip. Kita bikin 3 juga. Biar adil sama ukurannya. Oke, di sini tip. Sehabis itu kayaknya kurang ya, kita bikin tambahan ini mah, bukan fantasi ancient Greece. Fantasi ada apa? Ada ok aja di sini. Sekitar berapa ya, 5.000 misalnya. Ini ya, kita bikin 3 juga. Oke, 5.000 ok ke atas sana. Dan kita bikin lagi fantasi, kita ok 5.000 lagi. Ini tim 3. Oke. Jadi oke, dikepung di atas bawah ya. Oke, kita begini, kita rapihin. Hip. Jadi ok melawan footman dan melawan apa tadi, orang Roma. Habis itu orang Roma sama footman bakalan berantem. Oke, kita mulai aja. Ini udah bener settingannya, langsung start battle. Bener kan? Tapi tuh game katanya sih bisa kita kendalin orangnya, kita bisa ikut bertarung ini. Cuma tadi ada 30.000 orang, itu gua nggak tahu tuh banyak atau enggak. Kita lihat apakah komputer gua kuat. Sekarang FPS masih set udah banyak buat. Ini 5.000 segini. Ini 10.000 kayak apa? Gila FPS-nya. Sisa 20. Oke, ini orang apa nih? Footman. Oh, bukan, orang Roma nih. Legion. Ada tameng ya. Di sana ada footman. Wah. Bisa meledak komputer gua. Oke, kita lihat aja. Kita lihat aja. Siapa yang menang? Ok, Roma, atau footman? Kita pencet K untuk start. FPS drop, sisa 13. Jadi nggak apa-apa, kita gabung aja ke Ok. Di sini kita ikut bertarung for the horde. Oke, di situ ada sepertinya Ok menang ya. Kuat Ok ini. HP-nya gope. Kok gak bisa mukul? Gimana cara mukul? Oh, tuh dia mukul. 2 3 4 5 6. Gue 6 kali pukul, kenapa gak ada mati? Gue mati nih. Rupanya tameng kuat juga. Kita ganti. Kalau gitu kita pakai orang Roma sekarang. Kan? Lihat orang Roma, HP cuma 110. Tapi dia punya shield ya. Apa sih tau? Baru maju mati orang ya, sialan. Oke, kita ambil buset udah banyak kuat. Kita ambil yang di ujung aja. Yang di ujung kayaknya lebih santai. Kita bisa bokong. Oke, kita bokong. Kita bokong Ok nih. Lep. Mati ya. Lebah banget. Sepertinya Ok itu menang. Menang kuat. Oke. Ok telah membunuh 2.700 orang. Roma ngebunuh 400 orang dan footman ngebunuh 400 orang. Rupanya Roma sama footman itu sama kuatnya.
Ok menang jauh. Ya kan? Gila. Ini awkward banget aneh. Dibantai semuanya. Tes kita, kita ada bahkan kita ada. Kita pakai Ok. Karena Roma susah bunuhnya. Punya shield. Ini enggak punya shield nih. Enggak dipakai shield. Oh, mati. Enggak mati yang sebelah. Mati lo. Gila, dapat satu kill. Mati lo. Hey. Dapat 2 kill. Kuat rupanya. Oh, kuat. Cuma enggak ada saman, enggak bisa nge-heal. Oke. Ya, mati. Rupanya bisa ngebunuh 2 atau 3. Satu hok itu bisa buat ngebunuh 2 atau 3 footman. Andai 5.000 ok ini setara sama 15.000 footman. Wah, tandanya ini ok bakal menang nih. Gue kira footman bakal berantem sama orang Roma nanti. Oke, karena kemungkinan gak terjadi, jadi kita culik kayak satu. Kalau culik satu, kita serang orang Roma. Gak bisa apa, kita panggil teman-temannya. Tinggalin aja oknya. Oke, kita menyerang Roma. Ok sudah membunuh 7.700 orang. Gila banyak banget. Para Roma cuma bunuh berapa? 1.500, Funpen cuma bunuh 1.400. Yang dibunuh tuh 1.400 tuh Ok semua ternyata. Karena belum ketemu Roma sama itu. Roma sama Funpen belum berantem. Sekarang ini kita bertemu. Kita bunuh satu. Etza. Mati. Dikeroyok, curang sih keroyokan. Oh, tapi kayaknya di sini Roma dia bisa berhasil ngebokong para Ok ya. Dia bikin lengkungan di sana. Dia mulai menyerang dari belakang. Moga-moga bisa mengepung para Ok. Tapi dari setengahnya sudah mulai jebol. Oh enggak, masih banyak orang Roma ya. Ternyata kuat sekali. Kali mati berapa biji itu Oknya? Gila. Ternyata orang Roma kuat juga. Ada shield tadi sih. Enggak langsung mati. Kita lihat dari sebelah sana. Sebelah sana juga sudah mulai mencoba, sudah mulai tembus ya. Jadi dari sayap kanan dan sayap kiri sudah mulai tembus. Orang Roma mulai menyerang dari belakang sekarang. Mereka menggunakan strategi. Mereka perangnya pakai strategi. Sekarang Ok sudah mulai dikepung. Sekarang kita lihat bagaimana kondisi Footman. Apakah Footman juga menggunakan strategi? Oke, Footman juga mencoba menyerang dari belakang, tapi sepertinya ditahan. Banyak mayat ya di sini. Sepertinya mereka gagal. Tapi udah mulai bisa dikit di sini. Oke. Kita coba lihat dari ujung di sana. Di sini Footman-nya tengah sudah jebol, garis tengah Footman sudah jebol. Dan gantian sekarang Footman akan dikeroyok, diserang dari belakang oleh para Ok. Mereka terjepit di sini karena taktik mereka untuk menyerang dari belakang gagal di sini. Mereka kalah kuat. Gak punya tameng. Punya tameng cuma gak dipakai. Payah sekali para Footman ini. Oke, kita kendalin sini. Kita lihat di sini. Satu. Langsung mati. Wonderful. Gila, Oke, kuat banget disini. Gopek darahnya. Oke, sip. Oh, rupanya di sini Footman mulai mengambil apa namanya tempat, mulai pijakan di sini. Dia berhasil mengepung beberapa Ok dari dua sisi belakang depan. Tetapi sayang sekali dari bagian sana Ok juga mengepung para Footman. Seperti Footman bakal kalah telak dan menyisakan sangat banyak Ok di sini. Oke, kita lihat di sebelah kanan. Footman sudah mulai terjepit dan mereka membutuhkan bantuan. Mereka sudah sisa sedikit sekali. Sudah terlihat jumlahnya di sini. Mayatnya banyak banget mayat sini. Mana mati? Oke, sekarang kita kembali ke sisi orang Roma. Orang Roma masih bertahan di ujung sini. Masih bertahan dan mulai mengepung loh deh. Orang Roma mulai mengepung Ok malah. Rupanya orang Roma menang. Defense-nya kuat ya. Jadi di tengah mereka belum
belum jebol, ini tengahnya masih ada dua orang lagi, satu orang, oke, okay. Habis ini bakal jebol, bisa sih, bisa satu baris doang, bisa satu baris orang Roma, tapi dari kanan mereka mengambil ini, mengambil pijakan, apa namanya, gue gak tau rasanya, ya pokoknya itu lah. Mereka bakal menang dari sisi kanan kiri, karena mereka bakal mengepung, oh. Tapi sayang sekali sepertinya footman sisa 100 orang. Begitu 100 orang footman ini mati, bye-bye untuk Roma. 100 orang bertahan. Oke, kita selamatkan satu. Kita culik satu. Kita lari. Sisa 12 orang. 12, 10, 7, 6, 4, 3, 2, satu, dan di sisa gue yang selamat. Kita dari belakang. Wah! Banyak banget, gijer. Gila. Oke, kita ini salah satu footman yang pintar. Mereka menggunakan ok untuk membunuh para legion di sini, para orang Roma di sini. Oke, di depan Roma seperti menyerang kita. Kita lari juga, kita minggir. Ya, Roma bertarung melawan ok di sana, seperti yang mereka nggak tertarik sama ok dan mereka ngejar gua. Oke, gelok, 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 kocek. Oke, kita menginjak-injak mayatnya, kita menghina mereka. Ya, mereka marah. Ya, agro. Oke, sekarang orang Roma yang kenapa ngejar gua sih? Ngejar kerjanya. Oke, kita pancing dia ke ok di sini. Kita pancing mereka ke ok. Waduh, orang ngejar gue juga sekarang. Woi, rantem kenapa? Sama yang lain. Kenapa semua yang ngejar gue? Kita sana. Kita muter, kita lari. Di sana ada apa itu? Ada air, ada sungai di sana. Mungkin kita ke sungai itu, berenang. Tapi gue gak lihat ada air tadi. Kita nyelam aja. Mata bisa berenang. Kita melarikan diri ke air karena di belakang kita banyak ok. Ok, mata gak bisa berenang. Sana udah mulai terjadi pertarungan. Roma masih ada sisa 1600 dan ok masih sisa 3000. Rupanya Roma itu lebih kuat daripada footman jauh ya. Buktinya footman sudah bersih. Oke, kita ternyata ini bukan sungai tapi sungai mayat di sini. Tumpukan mayat. Gua kira sungai tadi ya. Oke, kita menyerah saja di sini. Kita lihat dia sendiri melawan segitu banyak. Berapa lama ditahan? Oke, dia mati. Sekarang kita kembali ke Roma. Di sini Roma masih menang, masih kuat, tapi mereka garis belakangnya sudah mulai jebol dan ada bantuan dari ok di sana. Oke, orang Roma mulai mengirimkan beberapa pasukannya untuk mendefend garis belakangnya supaya mereka tidak dibokong. Oke, ternyata mereka pintar juga. Mereka menggunakan strategi di sini supaya tidak terbokong. Mereka mengirimkan beberapa pasukan untuk mendefend dan menyerang di depan sini. Oke, di depan orang Roma masih kuat di sini, orang Roma. Tetapi sayang sekali jumlahnya sangat jauh berbeda. Orang Roma sisa 700 dan ok sisa 2800. Sepertinya bakalan kalah. Strategi pun tidak dapat memenangkan pertarungan jika musuhnya terlalu kuat. Di sini orang Roma sudah mulai terkepung di antara mayat-mayat teman-temannya. Dikit banget mayat ok di sini. Banyakkan mayat orang Roma. Orang Roman. Roman. Roman itu dari Roma kan? Namanya mirip. Oke. Di sini sisa dua orang dan para ok sudah mulai menyerang. Oke, oknya sudah mulai pindah. Sekarang mereka menyerang orang Roma yang di sini. Ternyata pertahanan garis belakangnya tidak begitu kuat. Ok tetap mengalir terus bagaikan air. Mereka menyerang dari berbagai arah dan gua membantu strateginya di sini.
gue membantu memenangkan pertarungan. Jadi gue memancing beberapa orang di sini, kita agro orangnya, terus kita lari, kita tarik musuhnya. Oke, mantin. Nah gitu. Oke, sekarang kita kepung. Pukul di samping. Gak kena. Mantap, gue mati. Oke, udah dikit tapi. Oke, sisa 83. Dan waktu sekarang adalah 7 malam. Tadi kita mulai jam 7 pagi. Pertarungan sudah berlangsung selama 12 jam. Dan para swordman dan Roman kalah melawan Ork. Kalah total. Masih ada sisa 2600 dari 10.000. Tim 3 Ork win. 13 jam pertarungan dimenangkan oleh Ork. Ork berhasil membunuh 19.999 orang. Satu lagi mana? Kita nggak tahu. Satu lagi dibunuh siapa? Oke, kita langsung ke right click to process. Gimana cara keluar? Lanjut aja. Exit to panel. Oke, berhubung Ork terlalu kuat, kita coba ganti sekarang. Medieval Footman. Cavalry pasti lebih kuat daripada Ork harusnya. Nah, kita coba yang lebih ini ya. World War 2 US Soldier. Oke, di sini ada US Soldier. Kita taruh berapa? 10.000. Kenapa 10.000 terus? Sekarang kita masukinnya banyakkan dikit harusnya ya. Kita masuk enggak 5.000 ya. 5.000. Di sini juga ini semua. Kita bikin 5.000 semua dan satu tim semua. Oke, satu tim. War 2. Udah, begini aja. Tim 1. 5.000, kita masukin 5.000. 5.000. 5.000, 5.000, 5.000. Oke, semua kita bikin 3 juga. 3. Oke, kita lihat. Tapi sekarang kita ubah. Mereka kita taruh sini. Ini kita taruh di sini. Oke, di sini kita taruh kaca kair. Banyakan. Di ke sana. Nah. Oke. Itu udah ada 20.000 di sana. Ditambah lagi 10.000 dari sini. Oke. 10.000 dari sini. Apakah yang mereka lakukan? Mereka akan mendefend melawan evil zombie, melawan zombie. Tim 2 kita masukin berapa? 50.000. Gue nggak tahu komputer gue kalau kita lihat ya, kalau rekamannya stop sampai di sini tadi komputer gue mengalami masalah dan mungkin meleduk. Oke, kita bikin dia di kedepanannya ya. Oke, kita taruh begini. 15.000 melawan zombie di depan situ dan di belakang kita taruh koi. Tadi gue bikin berapa puluh ribu aja udah ini 11 FPS 20 FPS. Ya bandel banget. Oke, berikutnya kita lawan evil zombie 50.000 lagi dari belakang. Kebanyakan kayaknya. Gak. Zombie itu kan jalanin lambat. Oke, sekarang kita berdoa dulu. Moga-moga komputer kita tidak meledak. Oke, ada benar tim 1 melawan zombie. Jadi ada berapa? 10, 30.000 lawan 100.000 zombie. Kita lihat. Start battle. Totalnya 130.000 orang ya. Oke, kita lihat aja pokoknya. Sekarang FPS 60. Tadi 10.000 itu segitu banyak. Gua mau tahu 50.000 tuh
Suhu gede apa? Wah, ini berapa nih? Ini 5.000 nih. Wah, nge-lag sekali. FPS cuma 8 di sini. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Gua mau lihat kalau begini banyak itu sih. Berapa? 10.000. Eh, 5.000. Gua mau lihat 50.000 kayak apa. Gila. Zombie banyak banget. FPS gue cuma 7. Oke, kita lihat, kita ambil satu paling depan dan berharap komputer gue bertahan tidaknya untuk beberapa menit ke depan. Oke, kita cerka langsung battle. Kita pilih. Oke, kita maju. Kita langsung sudah dihujani tembakan di sini. Tapi sayang sekali FPS-nya drop menjadi 3. FPS-nya jadi 3 di sini. Gue nggak bisa lihat apa-apa. Mungkin terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Terlalu banyak. Komputer gue nggak kuat. Komputer gue nggak kuat. Udah kayak hujan gitu. Hujan pelor. Ah, sayang sekali komputer gue. Komputer gue mulai mengamuk deh sini, ngambek. Oke, enemy kill sudah 2.000. Gue nggak kelihatan tapi musuh gimana? Tapi mungkin makin lama makin cepat nanti geraknya. Kan musuhnya habis. Oke, sudah 3.000 orang mati. 4.000 zombie. Kita lihat FPS masih 3. Kita biarkan dulu. Kita biarkan sementara dulu. Mungkin suatu saat FPS-nya akan balik setidaknya 20-an lah. Ya pasti sekarang nggak kuat. Ini adalah pertahanan terakhir dari manusia. Zombie melawan pasukan dari United States. Mereka sudah berhasil membunuh sebanyak 14.000, 15.000, 16.000, 17.000. Zombie belum berhasil menyerang sama sekali. Mereka jalannya lambat sekali. Sepertinya US bakal menang telak. Ya, ternyata tidak ada perlawanan dari para zombie. Mereka maju aja nggak sempat ya. Nggak ada yang lewat dari garis ini. Mereka mati semua di sana. Oke. Mau nggak mau, gua restart karena nggak kuat. Kita exit the menu. Oke, sebelum komputer gua meledak, jadi gua ubah. Sekarang gua ubah. Terlalu banyak. Ini kita ubah jadi berapa ya? 20.000 aja. 20.000, ini 20.000. Oke, ini kita ubah jadi gope 500 karena 5.000 terlalu banyak dan menang telak tadi. Kita ubah 500 saja. Oke, sip. Kayak begini. Mungkin lebih sedikit dan mengecewakan, tetapi tak apa. Karena ini terlihat lebih asli ya, di mana-mana zombie itu banyak banget. Dan pasukan itu dikit banget, pasukan teman. Oke, kita yang satu zombie udah maju, udah ke depan. Yang dari belakang masih agak jauh. Tancin gitu. Oke, sip. Zombie kita ubah jadi 3. Oke, ini juga 3. Nah, mungkin ini kita bikin 4. Lebih panjang zombie banyak. Oke, kita start battle. 20.000 melawan 3.000. Mana dia? Masih loading rupanya, masih loading. FPS 60. Kalau ini gue yakin setidaknya nggak bakal drop kayak tadi. FPS gue masih ada di antara 13. Ternyata nge-lag juga. Ini zombie melawan pasukan di sana. Oke, kita langsung start ya. Jadi 40.000 melawan 3.000 ya. Itu 39.655 lebih tepatnya. Tercekak langsung kita mulai. Kita proses salah satu. Gila, tembakin dari kanan kiri. Kita berjalan perlahan-lahan. Wah, yang depan mati. Kita geser, kita ke kanan dikit. Kita ngumpet di belakang orang, kita ngumpet. Wah, ini zombie yang lebih pintar, lebih kecek. Ya, baru bilang pintar. Zombie yang mati, kita ambil lagi yang belakang. Ya, yang belakang mati. Kita ambil ini aja.
Oke. Oke, kita ngumpet di belakang. Kita ngumpet di belakang temennya. Ya mati pak. Ternyata zombie nggak begitu kuat ya. Gampang matinya. Walaupun menang jumlah, seperti tetap bakalan kalah. Karena senjata itu lebih kuat daripada zombie. Pistol memenangkan pertarungan. Oh ya, pistol gimana cara nembaknya? Kayak main CS. Tembak. Bisa nembak-nembakan. Kita maju aja. Zombie jalannya pelan. Tembak. Hati lo. Gak dapet satu. Lah gampang bunuh zombie itu rupanya. Jalannya pelan, lambat. Oh, kena. Lambat lo pada semua. Bakal gua ada temen. Ini kenapa gak ada bunuh dia? Gak kena. Sekali pukul 50 damage-nya. Gue lihat di sana zombie berhasil membunuh sebanyak 300 orang. Tapi gue nggak tahu mana yang tembus. Di mana yang tembus? Oh, di sini tembus rupanya. Yang tengah berhasil menembus dan membunuh para ini. Wah, dimakan zombie. Nyam. Penyerang dari belakang kita bunuh nih. Oh, kalau dibunuh rupanya jadi zombie. Yang dibunuh zombie jadi zombie. No, keluar. Gue gak sempat mukul nih. Lama jalannya, kayak sibuk. Kita nih, lagi sibuk, udah berantem. Gak dapet satu gitu. Wih, berhasil. Kita berhasil. Sekarang kita bokong gitu. Kita kepung dia dari dua arah. Nah, musuhnya sisa 1000. Ternyata bubar. Ternyata pasukan manusia bubar. Manusia akan habis dibunuh zombie. Diserang dari belakang dan depan. Tapi cukup. Mereka berhasil membunuh 17.000 orang. 3.000 berhasil membunuh 13.000. Benar ya? 3.000 berhasil membunuh 17.000. Dan di sini masih bertahan. Masih bertahan. Kita culik satu orang. Kita lari, kita melarikan diri. Kita gojek. Kita naik ke gunung di sana. Banyak banget gila mayatnya. Ini mayat teman juga rupanya di sini. Bukan mayat zombie doang. Kenapa semua yang lag gua? Remaining 3. Remaining 1 sisa gua. Musuh masih ada. Wait, berapa satu? Ini gua berdua. Untung gua ngumpet jalannya. Dasar zombie. Gila banyak banget zombie-nya. Gila kau main zombie kayak begini mah. Nyerah kau main. Coba aja main Resident Evil kayak gini musuh. Ngacir. Gila, gak mati. Gak mati minta selari. Musuhnya masih ada 25.000. Freedoms. Itu ada air di sana. Zombie harusnya gak bisa nyemplung ke airnya. Gue gak pernah lihat zombie di air. Siraknya jarang. Atau gak pernah. Kita bunuh dulu. Siraknya gue mesti dapat satu. Kenapa gak ada mati? Kita dapat satu. Satu kill, dua kill, tiga kill. Enggak. Wits, kita lari. Oke, kita lari. Kita berhasil melarikan diri. Di sini, di sana ada apa tuh? Ada pasti ada Hogwarts di sini. Mungkin ada Harry Potter sana. Di sini enggak ada magic ya? Coba ada tukang magic. Ya, lebih seru berantemnya. Apalagi ada naga. Ini game-nya masih early access tau gue ya. Jadi mungkin masih bakal banyak yang bakal ditambahin. Nah juga ini gerakannya kaku. Kaku banget. Setengah mati gue nembak. Dan gue gak tau nembak kapan. Deh, coba kita lari ke air sekarang. Gue gak tau zombie bisa masuk air atau enggak. Tapi gue sudah pasrah. Mending kita mati tenggelam daripada mati. Lebih tersiksa mana gue? Gue rasa sih lebih tersiksa mati tenggelam daripada mati dimakan zombie. Gak bisa napas atau dikunyah rame-rame. Oke, kita lari aja. Gue satu-satunya orang di sini atau di sana. Kita berhasil selamat.
apa deh, truk-truk. Oke, di sini ada air. Tuh, nggak dengar lagi zombie. Di sana zombie jauh. Sana merah-merah. Nggak bisa, nggak sampai. Wih, dia nembak. Merdeka. Merdeka. Murika. Kok dengarnya kayak merdeka. Merdeka. Oke, di sini ada air, ternyata air cetek. Merdeka. Ya sudah. Mau nggak mau kita maju aja. Gua orang yang berani di sini. Freedoms. Freedom, dia bilang. Kita nggak mau lari dan kejar-kejar musuh terus. Kita harus perang demi kebebasan kita. Oke, tirakat kita bunuh satu, dua, tiga. This time you fire 700 freedoms per minute. Ternyata serem juga. Itu gue refleks kalau lihat musuh itu lari. Jadi zombie. Tim gue zombie menang. Ternyata hanya sebegitu saja. Oke, sekian rekaman gue dari Ultimate Epic Battle Simulator. Ketemu lagi sama gue di Otakure Digital Pop Culture News. Thank you.